Selesai itu yang ya, kelompok orang-orang baik sekarang ya, baris keempat ya berarti itu summa yunaduna aina fir'aun baris keempat ya halaman 21 baris keempat dari atas ya. Summa yunaduna ya bismillahirrahmanirrahim qala radhiyallahu anhu ثم ينادون أين فرعون فيأتون به على رأسه تاج من النار فيجتمع عنده الجبارون والمتكبرون
Fir'aunu Qudamuhum Yusaguna Ila Jahannam Thumma yunaduna Aina Qabil Ibnu Adam alaihi salam Fayatuna bihi وعلى عنقه سلاسل من النار وعلى رجليه أغلال من النار فيجتمع عنده جميع الحساد والقاتلين ظلما وقابيل قدامهم يساقون إلى جهنم ثم ينادي أين كعب بن الأسراف رأس اليهود ويأتون به وعلى يده أغلال من النار يجتمع عنده الساترون للحق كعب بن الأسرف قدامهم يساقون إلى جهنم الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنه والرسول طوبة النصوص على الجسد والروح. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله العافيه. قال رضي الله عنه ثم ينادون اين فرعون. Kemudian malaikat labaniyah memanggil-manggil aina fir'aun. Mana yang namanya Fir'aun? Ya. Jadi Fir'aun dicariin di malaikat. Ya. Kemarin kan orang-orang baik itu Sayyidina Hamzah, ya. Dari, ya, Rasul, semuanya. Sekarang orang-orang yang memang zalim dipanggil-panggilin, aina Fir'aun, mana Fir'aun? Fayatuna bihi ala ra'sihi tajun minan nar. Lalu Fir'aun dibawa oleh malaikat. Wa ala ra'sihi tajun minan nar. Di atas kepalanya itu kobaran api. Ya, kepalanya ada tajun minan nar. Ada mahkota ya, dari api. Fayajitami wa indahul jabbar. Maka yang ada pada grupnya Fir'aun ya, yang akan kumpul bersama Fir'aun al-jabbarun. Ya. Pemimpin-pemimpin yang zalim-zalim. Wal-mutakabbirun. Orang-orang yang sombong waktu di dunianya, ya, yang waktu di dunianya nggak mau nginjak tanah, ya, do zalimnya. Wa Fir'aun qaddamuhum yusaguna ila jahannam. Fir'aun menjadi imam mereka. Yusaguna ila jahannam, semuanya digiring ke dalam api neraka jahannam. Ini bakal terjadi. Ya, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunaduna aina Qabil ibnu Adam alaihi salam, kemudian dipanggil lagi. Mana si Qabil? Siapa Qabil? Ibnu Adam, putranya Nabi Adam alaihi salam. Ya, karena dia juga termasuk tokoh. Ya, dia termasuk tokoh nih, Firaun tokoh, dia juga tokoh juga. Ya. Fayatuna bihi, lalu malaikat membawa itu Qabil wa ala imunugihi salasilu minan nar. Maka di tengkoknya sudah ada belenggu-belenggu rantai ya.
Wa ala rijlaihi aghlalun minan nar. Bahkan kedua kakinya pun sudah terantai daripada rantai api neraka. Inti bayangin, orang kalau tongkoknya dirantiin, kakinya dirantiin juga. Berarti penjahat kelas apa itu? Kalau baru pakai tali rafia sih belum, ya kan? Ya baru pakai jempol doang kan. Ini udah kakinya mau dirantiin, rantinya dari api neraka. Kalau kita kan rantinya ranti baja ya, ranti besi, ya, adem lagi. Ya. Kalau udah panas kayak api, tempelin di situ. Ya jitami undahu jami'ul husan, yang kumpul bersama kelompoknya si Qabil, orang-orang yang di dunianya hasud, yang di dunianya ya, sifat hasudnya gila banget, nggak boleh ngelihat orang dapat nikmat gedok banget, ya orang kaya dikit empat, bolehnya mukanya berubah, mukanya berubah dan dia punya tamani keinginan. Mudah-mudahan kebakaran rumahnya, mudah-mudahan cepat dipecat, mudah-mudahan warungnya sepi, bangkrut. Doanya bukan doa, tapi laknat yang ada, nyumpahin orang dulu. Ya, orang pergi umroh, kedok. Duit dari mana itu? Keponya kejauhan. Ada yang begitu, ada kan hasud. Hasud itu dahsyat, sampai-sampai ayatnya aja ada. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza. Orang kalau hasud kayak begitu, Habil saudaranya dibunuh, kan Habil saudaranya, karena hasud. Biasa orang hasud kenapa ya? Karena saudaranya lebih enak. Di mana-mana yang enakan dikit dihasudin. Makanya ada kullu mahsud, kullu zi ni'matin mahsudun. Orang yang punya nikmat pasti ada yang gak demen. Makanya jangan bingung kalau ya seumpama ada yang gak demen kita, oh wajar. Karena inti ada kelebihan. Tuh, makanya ketika kita dihasutin berarti inti hebat. Tuh, makanya Imam Hasan Al-Basri ketika beliau ada yang hasutin, alhamdulillah. Bahkan yang hasutin dibagi itu satu bakul korma, bawain kasih ke dia. Terima kasih hasanah kita nambah baik itu. Jadi kita ada hasutin bawain ke buli gitu kan. Ada hasut begitu dibawain ke buli. Allah ya khair, alhamdulillah. Kenapa? Orang dibakar makin wangi. Dibakar makin wangi. Kayu gahrum enggak akan mengeluarkan aroma wangi kalau kagak dibakar. Makin dibakar, orang hebat dibakar makin wangi. Tuh, makin wangi. Oh, enak. Biarin aja udah. Dihasutin, bawain deh makanan. Gue baik banget, besok berhenti gak dihasut? Tuh, lihat tuh. Makanya ngobatin orang hasut gampang, kasih pulus. Aman udah. Dia hasut mikirin deh, kasih aja minten. Aman udah. Dia kasih 200, adem gak deh? Adem, besok hasut lagi gitu. Kagak, makanya orang hasut jangan dimusuhin. Orang hasut dibagi pulus. Wah, banyak yang hasutin gue ini. Saatnya hasil lagi kasih itu lain, insya Allah dia berubah mudah-mudahan. Ya, makanya di dalam hadis kata Rasul kan begitu, ni'mal awun ala taqwa almal, ni'mal awun ala taqwa almal. Sarana yang bisa menolong seseorang untuk jadi baik salah satunya pulus. Bikin insaf orang gampang begini. Orang nggak pernah sembahyang nih, diajak ngobrol pelan-pelan. Kasih cepet aja nggak banyak nih ya, sekali pertanyaan omongan inti besok didengerin nggak nih tuh lihat manjur luar biasa. Kalau ngaji begini belum tentu ini ngaji begini ya belum tentu ngaji besok nggak ngaji lagi gitu kan. Tapi kalau udah ada kasih aman. Makanya ada orang nginsapin seseorang nggak perlu pakai ini cukup datengin rangkul, kita tahu emang gak punya pulus, kita kasih duit, iya. Anak inti udah bangunin, ya, udah bayaran belum? Ini inti udah ini belum? Bu, udah. Besok pakai baju koko, ya. Besok pakai baju koko. Sama gitu, itulah hadisnya ada. Ni'mal awun ala taqwa almal, bikin orang sadar pakai pulus, orang lapar kasih makan.
Ntar diberi kenyang, baru kita nasehatin masuk ke otaknya. Kalau orang lapar gitu, oh ini masuk ngeragin, ya. Digubrakin pintu gitu, gitu. Itulah, makanya semuanya dikatakan, ya, udung ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Bil hikmah, pakai trik. Wal mau'izah, baru nasihat kedua. Jangan nasihat dulu, bil hikmah dulu, triknya apa? Oh, di sini maunya begini nih. Oh, kalau pakai sembako penuh. Oh, gitu. Ya, akhirnya. Bikin di Pak RW. Pak RW disuruh. Bikin apa? Bikin sembako. 300 bungkus aja deh. Penuh gak? Penuh. Yang ada kata RW, tekor gue. Kurang yang ada. Bisa yang datang banyak nih, luar biasa. Nah, di situ baru masuk. Tuh. Makanya Allah katakan wajahnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, pakai hikmah, dirangkul. Nabi kan begitu, ngerangkul dulu, habis ngerangkul baru nasihat, begitu. Nasihat, kencing di masjid, dirangkul oleh Nabi Muhammad. Kalau yang lain sih udah pengen ngepret, ayo semuanya ini. Wah, kok ngepret, habis ini, oh udah pengen tabokin. Dirangkul. Rangkul, baru ada nasihat di situ, besok-besoknya di sini. Ini orang tempat sujud, orang tempat sembahyang. No di sono no, udah ada toilet, MTK udah ada. Oh gitu, ini nggak tahu. Ikan masjid dulu kan begitu aja. Itu lapangan bang, kan kita nggak tahu. Iya udah nggak apa-apa. Tuh, ya kan dirangkul. Baik inti beda memang. Gitu ya. Makanya Nabi Muhammad, ya, orang masuk Islam kan orang mereka akhirnya. Hulugin azimnya Nabi kayak apa? Ya. Akhlak itu berdasarkan ilmu Nabi Muhammad, bukan sekedar akhlak doang, tapi ilmunya tinggi, akhlaknya cakep, masuk. Makanya orang berakhlak semakin tinggi ilmunya, semakin berakhlak. Kalau semakin tinggi ilmunya enggak berakhlak, tanda tanya, ilmu enggak berkah berarti. Kalau ilmu berkah, pasti berakhlak. Karena ilmu dikatakan al-ilmu nurun. Kenapa ilmu dikatakan cahaya? Kata Abi Abdullah Haddad, ketika ilmunya manfaat, pasti ada cahaya di dalam hatinya. Kalau dia enggak ada cahayanya, itu ilmu, maaf, cuma sekedar dia alim, dia pandai, tapi enggak ada barokah ilmunya. Jangan salah, orang alim banyak, tapi berkah belum tentu. Makanya keberkahan itu salah satunya kalau dia memuliakan ilmunya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semuanya. Wa fir'aun qaddamuhum fa yajtami'u indahu jami'ul husad. Maka yang kumpul bersama Qabil itu orang-orang yang hasud waktu di dunianya. Wal qatilin zulman, juga buat pembunuh-pembunuh. Nih, yang kerjaannya tukang bunuh orang secara zalim, artinya bi ghairi haqqin, bukan jalan yang di restui oleh syariat, maka dia akan bergabung dengan, sebab ada juga orang tukang bunuh itu yang tukang pancung di masjid Kisos, ya, itu kan tukang bunuh orang tuh, zalim gak tuh? Ya, zalim itu namanya al-gatlu bihaqqin, membunuh dengan cara direstui oleh syariat, karena memang jalur undang-undang agama, potong tangan, zalim gak? Tak zalim, karena bihakin yang zalim. Nah, ini, ya, tak tahu masalah apa, ya, bunuh, tembak, akan banyak kejadian begitu. Hati-hati tu, nanti dia ketemu habis si Kobil tu, begitu tu, ya, ya, bilangin deh. Tuh, ya, zulman. Wa Qabilu qaddamuhum, Qabil menjadi imam buat mereka semua. Yusaguna ila jahannam, semuanya akan digiring, diseret ke dalam neraka jahannam. Summa yunadi, ya yunaduna nih, kurang nih ya. Summa yunaduna aina Ka'abul aina Ka'ab bin al-Asraf, mana Ka'ab bin Asraf? Siapa Ka'ab bin Asraf? Ra'sul Yahud, tokoh Yahudi. Wa ya'tuna bihi wa 'ala yadi aglalun minan nar. Malaikat menyeretnya dengan keadaan tangannya terbelenggu dari kol-kol api neraka. Ya Allah, ini juga berat juga nih, ya, di borgol. Yang borgol malaikat lagi. Ya Allah.
Belum pernah ngeliat kan kita borgol malaikat ya. Borgol di borgol ame malaikat. Lalu sumayunaduna dipanggil lagi juga. Iya, langsung ya. Sumayunaduna aina Abu Jahl? Aina Abu Jahl bin Hisyam? Mana yang namanya Abu Jahal? Oh, malaikat tahu Abu Jahal. Abu Jahal bin Hisyam. Ya. Kelewatan. Oh, walaya ini aglam wal bayatamiu. Naam, ya. Kalau ngaji begini enak, ya. Kita kelewatan ada yang negur, ya kan. Berarti yang ngaji enggak tidur. Alhamdulillah, ya. Gitu. Bayatamiu indahu satiruna lil haqqi. Maka berkumpul bersama si Ka'ab bin Asrab itu as-satiruna lil haqqi. Orang yang di dunianya suka nutup-nutupin kebenaran. Dia tahu kebenaran, dia tahu belagak budak, belagak buta, dia tutup itu kebenaran. Dia tahu siapa pelakunya, dia tahu siapa biang keroknya, dia tutup sama dia. Siapa yang salah, siapa yang benar, dia tahu, tapi dia tutup. Oh, habis amplopnya gede. Ya, aduh, amplopnya gede, ketutup semuanya, urusan ketok palu, jedet, benar inti hari ini dapat sekian miliar. Inti dapat kekayaan, kendaraan, mobil mewah, rumah mewah, inti dapat. Tapi tunggu, Allah gak tidur. La ta'khuduhu sinatun, wa la naum, gak bisa. Ya. Di sini terangkan bayan jitami'u. Indahu satiruna lil haqqi, orang yang hidupnya dengan hukum tapi tidak mau ya menegakkan supremasi hukum dengan adil. Hati-hati bersama Ka'ab ibn al-Asrab akan dimasukkan ke dalam api neraka. Wa Ka'ab ibn al-Asrab quddamuhum yusaguna ila jahannam. Ka'ab ibn al-Asrab bersama mereka menjadi ya imam, menjadi pemimpin buat mereka yang akan digiring ke dalam api neraka. Tsumma yunaduna aina Abu Jahl bin Hisyam, di mana Abu Jahl bin Hisyam, fayatuna bihi, maka datanglah malaikat membawa Abu Jahl, fayazamunda kullu man lam yu'min bir rusul, maka bersama dia siapa? Orang-orang yang tidak ada imannya kepada rasul-rasul. Abu Jahl kan raja, enggak percaya amin Nabi Muhammad. Ya, amin Nabi Muhammad enggak percaya. Bahkan ngeledek, bahkan mencaci, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad. Kan dahsyat banget Rasulullah. Ya, ketemu Abu Jahal, udah tak ampun dah Abu Jahal. Jadi belain, ya. Sakit ditengokin, Masya Allah baik banget Nabi Muhammad. Nabi kalau orang bilang apa ya? Ya Rasul, itu kelewatan baik. Kelewatan. Kalau itu kelewatan baik, gimana itu? Luar biasa, kalau kita kan masih baik doang kan, belum kelewatan kan. Kalau ini Nabi udah kelewatan baik, amin siapa aja, amin musuhnya. Saking kelewatannya, maka musuhnya aja muji Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad yang tua, Muhammad gak ada tampang, tukang bohong, Masya Allah. Musuhnya bisa ngomong gitu, gimana sahabat-sahabatnya. Ya, Rasulullah luar biasa, baiknya. Ya. Subhanallah. Ya. Siapa yang kumpul bersama Abu Jahal? Man lam yu'min bir rusul, yang enggak beriman kepada rasul-rasul, walam yusaddiq bihim, dan tidak mentasdik, mempercayai mereka. Ya Allah, mukjizat sudah segitu hebatnya. Mukjizat sudah segitu hebatnya di hadapan Abu Jahal tetap ya. Mulutnya sihir. Tidak ada kata-kata aman tuh, nggak ada. Memang itulah orang kalau hidayah nggak datang, mau di depannya mukjizatnya, mau di depannya bagaimana belum tentu beriman. Itulah kuasa Allah, hidayah mahal. Ya. Jadi begitu. Makanya Allah, Nabi Musa ketika kaumnya teriak begini, Musa, ada apa? Ayanamu ilahuka, Tuhan ente tidur enggak? Begitu. Tuhan ente tidur enggak?
Musa bilang, kagak, Tuhan tidur. Ya, akhirnya Nabi Musa munajat kepada Allah, ya Rob, ini gimana sih ini kaum? Dia nanya, engkau tidur enggak? Ya Musa, kan Taurat udah nerangin buat mereka. Ada di Taurat kata-kata la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ada. Ajarin. Udah diajarin, masih ngelawan aja. Tuh lihat tuh. Udah ada kitabnya masih ngelawan. Oh, kalau begitu Musa pegang dua botol. Pegang dua botol. Isiin air. Pegang terus. Nabi Musa lama-lama ngantuk. Ngantuk tidur. Tuh gelas dua-dua ini jatuh pecah. Nabi Musa kasih tahu jawabannya kepada kaum. Itulah jawabannya. Kalau Allah tidur, berantakan ini dunia. Inti megang dua botol aja berantakan. Gimana ngurusin langit bumi sama laut? Gimana ngurusin planet bintang segitu banyaknya? Kalau enggak ada yang ngatur, hancur ini dunia. Itu jawaban. Makanya Allah puji umat Nabi Muhammad. Untuk khairah ummatin, inti umat yang paling khair. Gak ketemu Nabi, gak lihat mujizat Nabi, gak ngelihat kehebatan Nabi, tapi semuanya beriman kepada Rasulullah. Tuba summa tuba liman lam yarani wa amanani. Mereka untungnya tiga kali. Nih kita untungnya tiga kali. Pertama gak ngelihat Nabi, gak ngelihat mujizat Nabi Muhammad, tapi yakin sama Nabi Muhammad. Dan insyaallah walaupun kita ada di umat yang paling akhir, umat paling buncit, tapi insyaallah kita menjadi umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Yang lain belakangan kita juga. Orang kita yakin, makanya kita jaga pesan Nabi Muhammad, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah sampai kita pulang ke rahmatullah. Tuh, ya. Mudah-mudahan Allah berikan ini. Ya, kita dipuji sama Allah yang memuji kita. Ya. Insyaallah. Terus wa Abu Jahlin qadamuhum yusaguna ila jahannam. Abu Jahal ada di depan mereka, digiring semuanya, diseret ke dalam neraka jahannam. Tsumma yunaduna ainal Walid bin al-Mughirah, kemudian dipanggil lagi, mana tuh si Walid? Walid bin Mughirah. Wa yatuna bihi, maka berkumpul bersama Walid bin Mughirah indahu al-muhtajirun lil fuqara. Buat orang-orang yang di depan orang-orang miskin pada telak pinggang. Ngata-ngatain orang miskin, sonan bau. Kan begitu mulutnya pada. Dia kaya, merasa hebat, ngelihat orang-orang yang compang-camping hidupnya miskin. Inti makan di belakang itu. Jauhan, jangan bergabung sama ini. Ya Allah. Dihina, direndahkan. Ini si Walid bin Mughirah dimasukkan ke dalam neraka. Nanti buat orang-orang yang sombong akan seperti itu. Pagi ini Sayyidina Husain luar biasa. Sayyidina Husain lagi naik kuda. Di masa itu Amirul Mukminin luar biasa. Ada orang miskin panggil. Ya Husain, ya Amirul Mukminin, ayo makan bareng ini. Makan bareng. Sayyidina Husain Rasulullah turun langsung makan. Makan bersama ibu-ibu miskin dan anaknya, makan di trotoar tuh, trotoar. Kalau bahasa kita di situ, ya Allah, diduduk di gelar tuh, ya, bareng makan. Subhanallah, girang yang luar biasa. Gak lama kemudian, Sayyidina Husain beberapa hari bikin jamuan yang enak, diundang lagi. Undang tuh ibu kemarin yang undangannya makan sama anaknya, undang datang ke rumah. Masya Allah. Si miskin diundang ke tempat yang lebih enak. Allah, girang yang luar biasa. Itulah maqam Nabi Muhammad diikutin oleh cucu-cucunya. Tuh, akhlak kayak begitu. Kita jangan ngelihat miskin kan nafsu begitu jangan. Ya. Ya orang miskin girangnya minta ampun. Kan kita disuruh idkhalu surur fi qalbil mu'min, senengin orang itu lebih hebat daripada ibadah 60 tahun. Girang, girang enggak? Masya Allah. Orang miskin kasih makan,
kasih daging korban yang girang, girang gak girang, makanya Siti Aisyah bagaimana begitu kan, kasih bagi orang miskin bagi girang. Mana ada yang protes tuh, Siti Aisyah inti diskriminasi, kenapa miskin inti kasih, ya lewat pintu aja nih, pegang standing setengah kilo gitu kan, pegang, girang gak? Si miskin girang, doanya panjang. Panjang banget doa ini. Wah, alhamdulillah, insya Allah. Dalam orang kaya, fokul-fokul, lagi masuk ke dalam. Orang kaya masuk ke dalam. Dibukain pintu, dikasih makan, ajib. Ya, diprotes, orang ada yang melihat, gitu. Aisyah gak boleh begini, itu beda-bedain. Dibilang apa? Dia setanding kita kasih si miskin girang minta, luar biasa. Tapi kalau si kaya kita kasih begitu, itu ngerendahin dia. Apa kata Nabi Muhammad? Anzilin nas manazilahum. Posisikan manusia sesuai dengan porsinya. Makanya jangan bingung kalau ustaz makanya di depan. Pak Lurah di mana? Di depan. Camat di depan. Pas nggak tuh begitu? Cocok. Coba kalau camat taruh di dekat kurung batang gitu, camat dekat beduk, ya Allah jangan, itu namanya ngerendahin. Camat ini di dekat beduk aja makan buah, camat kurang aja harusnya ini gitu kan. Nah, taruh di depan, itulah namanya anzilin nas manazilahum, posisikan manusia sesuai dengan porsinya gitu. Girang kalau sesuai. Contoh, ya maaf contoh, merbot makan di belakang girang gak dia? Merbot makan di belakang girang. Inti suruh merbot makan di depan ustaz, mau gak dia? Gak mau, merbot mau gak di belakang aja. Kok bisa begitu? Ya merbot dia tahu posisi, mana mau merbot di depan. Merbot di depan, yang lain ngomel. Siapa yang merbot kurang ajar. Gitu kan? Nah itu, di situ aja udah ketahuan, ya kan? Hansip makan di sana. Kira enggak dimakan? Kira, walaupun sebelahnya tempat tong sampah. Kira. Hansip suruh kemari. Mau, mana mau. Dekat Ustaz Ainul Yakin. Enggak berani, enggak ku bisa. Itulah anzilin nas mana manazilahu. Ya, terus mana lagi? Wal walid yuqaddamuhum yusaquna ila an-nar. Itu Walid bin Mughirah. Di depan mereka digiring disari ke dalam neraka. Sumayunaduna aina imra'ul ghais. Ada imra'ul ghais. Imra'ul ghais, siapa dia ini? Dia ini adalah ahli syair. Ya, orang yang ahli syair. Tapi ahli syair yang dicerca oleh agama. Ya. Bagaimana dia? Wayatuna bihi muswaddal wajhi. Kondisinya diseret dalam keadaan wajah yang sudah gelap. Mukanya hitam, mukanya doangan hitam, serem banget begitu. Coba kita ketemu orang mukanya hitam dengan bos ngeri. Bayar cita biwaidah suara bersama gais, bersama Imral gais, yaitu as-suara, ahli-ahli syair. Ini ahli-ahli syair maksudnya bukan ahli-ahli syair ini. Ya kita harus pahami. Ahli syair yang menghijah Nabi Muhammad, yang menghijah Islam, yang merendahkan Islam. Nah ini yang ada di dalam, makanya ada ayatnya, apa itu nama surahnya? As-Su'ara. Surah Humul Ghawun. Siapa As-Su'ara di sini? Biar kita tahu, yaitu orang-orang yang menghijah Nabi Muhammad. Banyak dulu ya ahli-ahli syair di mana mereka mencaci maki Nabi, ya mencaci maki Islam, nah, itu yang ada di dalam api neraka. Tapi kalau penyair-penyair seperti Imam ya Al-Busiri, Imam Ibnu Hisan bin Thabit, itu kan muji Nabi Muhammad. Dan banyak pujian-pujian buat Nabi Muhammad. Ya. Ya. Wa ahsanu minka lam taru qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u qamarun. Itu kan pujian Nabi Muhammad semuanya, ya kan, masya Allah. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, itu pujian-pujian buat Rasulullah. Al-Imamul Busiri, itu pujian buat Nabi Muhammad. Ya,
kullu ayin atarsilul kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'a. Itu banyak Al-Qur'i dengan kitab pujian itu diwan Syafi'i, pujian buat Nabi Muhammad, itu banyak pujian-pujian ya dalam bentuk-bentuk syair ilmu al-arud. Makanya ada kafiyatul mim buat puji Nabi Muhammad, macam-macam dia pujian buat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Wamrul wamrus guys qadamuhum, imril guys ada di hadapan mereka, memimpin mereka. Summa yusaguna ila nar, mereka diseret ke dalam neraka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an Karim, yaumadan'u kullu unasin bi imamihim, nanti kata Allah akan kami panggil tiap-tiap manusia dengan nama ya pemimpin-pemimpin mereka. Tuh dipanggil semuanya, mana pasukan Qabil, mana pasukannya Fir'aun, manusia Allah ya akan dipanggil oleh Allah. Al-ayah falam yanzuru ahlul jannah ya'tuna ila sakhra'il wasi'ah, maka ketika ahlul jannah ya mereka semuanya ya'tuna ya ila sakhra, mereka melihat lapangan yang begitu luas, wa yarawna fiha asyjaran mukhtalifatan, mereka juga melihat pohon-pohon yang bermacam-macam ya. Nanti kita terusin lagi sampai palamma ya yanzuru ya. Wallahu a'lam bishawab. Tanda ini falamma yanzuru. Nasallu Allah al-afwa wal afiyah.